sedang berlangsung Australia Open 2023. Hanya tersisa 4 wakil Indonesia pada perempat final Australia Open 2023 yang berlangsung di Stade Sport Cintir Sydney Jumat. Meski jumlahnya berkurang drastis, mereka tetap memiliki prestasi pada turnamen kelas Super 500 ini. Link live streaming bisa dilihat di deskripsi video. Mayoritas wakil tanah air tumbang pada babak 16 besar yang berlangsung sehari sebelumnya. Total ada 9 andalan yang tersisi, termasuk nama-nama tenar seperti tunggal putra Jonathan Christie, ganda putra Muhammad Ahsan Hendra Setiawan, serta ganda putri Apri Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti. Harapan tersisa di Indonesia di Australia Open 2023 kini tertuju pada Anthony Sinisuka Ginting, Fajarian dan Pramiri, dan Rino Rivaldi Pitanen Tia Semantari. Ginting menghadapi pemain senior asal India Pranoy HS, sementara Fajarian akan menghadapi ujian sesungguhnya setelah mendapat lawan mudah di dua putaran awal. Mereka bakal bersua pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk Seo Seong Jae. Pramiri menantang jagoan Jepang Takuro Kiyo Kobayashi, sedangkan Rinov Pita bertemu pasangan kuda hitam dari China Chen Xing Chen Fang Hui. Link live streaming bisa dilihat di deskripsi video. Salam kabar timnas.